Special Performance Playwalk Music featuring Wahyu TV. Komunikasinya sang legenda kontes yang sempat bikin gaduh 51 negara itu. Halo Bunda, halo. Wah, oke kan semuanya kita sudah di sini berjumpa sama truk. Ya, oke kawan, kembali lagi bersama Arjuna C di sini. Luar biasa, hari ini Arjuna berada di Muntilan dan kita berada di salah satu kawasannya Shipman Sang Putra Tegar. Wow, Sang Putra Tegar. Sebenarnya hari ini Arjuna mau bongkar-bongkar tentang truk modifikasinya, sang legenda kontes yang sempat bikin gaduh 51 negara itu. Wah, tapi ternyata di sini Arjuna disuguhkan dengan keramaian di sini, ada alat-alat berat di sini. Kita nggak tahu ini sedang ada apa. Ya tahu karena memang kita ketahui Shipman selain main-main truk-truk modif kayak gitu juga main-main alat berat ya tahu. Sebenarnya nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol sama beliau, ada sang nyonya, ada Mas Agus, Kuabeh pokoknya nanti kita akan tanya-tanya. Seperti apa? Tetap pantengin terus channel YouTube Arjuna. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Wah, selamat sore Ibu. Wah, halo Bunda, halo. Wah, oke kan dengan semuanya kita sudah di sini berjumpa sama Bunda dan juga Mas Agus ya. Ya, luar biasa hari ini. Kita kan kesini niatnya ini mau itu lihat kondisi truk kontesnya itu ya, spek luar biasa itu. Nah, ternyata di sini Mas ada rame-rame kayak gini, ini ada apa Bu? Ini lagi bikin garasi karena yang di sana kan nggak muat. Oh gitu ya? Ya. Oh berarti ini bikin garasi untuk alat beratnya ya? Oke. Okay. Di sini yang sudah parkir hanya dua. Untuk yang lain kemana ini? Untuk yang lain lagi kerja. Oh kerja ya? Karena ya. Ini kabarnya ini untuk alat beratnya sendiri ada sekitar 6 apa 7 apa 8 gitu ya? Ada alat beratnya ada 6, okay. Besarnya ada 2. Oke. Okay. Dan ini. Ya. Semua ada kerja ya. Iya. Ini berarti bikin garasi buat alat beratnya seperti itu. Tapi kan untuk yang lain nanti mungkin dibuatkan garasi lagi atau gimana udah ini? Tidak ada. Oh, udah ada tempatnya sendiri ya? Ya udah jadi. Oke, berarti ini kita kesini niatnya mau silaturahim karena ini bulan puasa. Kita nanti mau buka bersama bareng. Nah, ternyata di sini ada rame-rame. Ternyata baru bikin garasi untuk alat beratnya kawan-kawan semuanya. Dan kita nanti akan bongkar lebih banyak lagi tentang Shipman sebelum kita ke truk truk mesin ukir emasnya itu. Tetap bersama Arjuna aja ini. Sudahi saja melihat-lihat proyeknya di sini karena kita niatnya tadi kan mau buka bersama toh. Ini kita nunggu di sini apa di rumah? Ya udah kita nunggu di rumah aja sekalian buka puasa. Oke, okay, guys, yuk.